Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 30 Oktober 2018 pukul 22.23 menit, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat shortcut untuk menjalankan SIM RS Hansa di Linux Ubuntu. Kemudian pakai Ubuntu 18.04. Ini bisa diterapkan pada Linux lainnya yang menggunakan desktop XFCE seperti Ubuntu ini. Oke, saya menaruh ini buat folder Hansanya di sini di dalam PCMS Tunggakiati. Nah, ini ada SIMS Hansajar. Nah, Anda perlu bikin nama file bebas namanya, ya saya buat nama filenya aplikasi titik sh yang isinya seperti ini. Nah, ini lihat seperti ini ada tanda crash, tanda seru, garis miring bin, garis miring bash. Ini perintahnya masuk cd itu change directory ke home Ubuntu PCMS Tunggakiati. Kenapa? Karena memang ini di dalam ini nih, di dalam folder PCMS Tunggakiati SIM RS Hansa jarnya. Lalu jalankan javascript jar SIM RS Hansa .jar. Bisa dijalankan langsung lewat aplikasi ini, tapi bisa juga dibuat shortcut. Sebelum dijalankan langsung, kita klik kanan dulu di properties. Nah, ini harus dicentang dulu, allow this file to run as a program. Kalau mau menjalankan lewat sini, gampang, tinggal klik kanan, open with terminal emulator. Kalau ini belum ada, biasanya di sini, open with other, nah terminal emulator, open. Ya kan, langsung ya, langsung muncul seperti ini lisensinya. Nanti muncul aplikasi Hansanya. Nah, ini udah muncul. Bagaimana kalau kita pengen menaruh shortcutnya di desktop? Oke, begini caranya. Klik kanan di desktop, create launcher. Misalkan kita kasih nama SIM RS Hansa. Oke, command-nya pilih ke tradisionalnya di home, PCMS Tunggakiati, pilih ini aplikasi titik sh open. Nah, ini centang run in terminal. Create. Kalau mau pakai icon, nggak pilih iconnya. Misalkan pakai icon ini. Oke, biar kelihatan cantik. Nah, ini ya. Tinggal double klik aja nih ya. Ini klik dulu. Nah, kan langsung ya. Tunggu prosesnya sampai kebuka. Saya coba lagi. Ya, oke. Sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.